Kasih senyuman terbaik dan kasih tos ke kanan kirinya dulu dong, katakan shalom. 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 Saya percaya semuanya datang ke sini karena kita mau kembali kepada Tuhan kita, amin. Amin. Apapun yang kita lewati seminggu ini, kita mau lupain, kita mau serahkan kepada Tuhan saja.
karena dialah yang terhebat. Dia pasti mau menerima kita. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, Kau membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Melakukan
silakan duduk semuanya. Guys, aku mau nanya nih. Kalian berasa seneng banget gak sih bisa berada di sini? Setiap minggunya kita bisa datang ke sini, kita bisa kumpul bersama teman-teman, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa di-refresh lagi dengan firman yang baru setiap harinya. Mungkin emang kita setiap hari apa yang kita lewati mungkin beda-beda perasaan kita sekarang, situasi kita sekarang, posisi kita sekarang, hubungan kita sekarang sama Tuhan. Mungkin sekarang kita sama orang yang di sebelah kita beda-beda semua. Tapi look at yourself, look at everyone. Kita bisa end up di sini hari Minggu jam 4 sore sama-sama di sini karena saya yakin kita semua mau kembali kepada Tuhan. Amin. Kita semua mau serahkan semua masalah kita, semua pergumulan kita, atau mungkin berkat yang kita dapat, kita mau kembalikan lagi semuanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang luar biasa, Dia yang terhebat. Kita mau selalu menyembah Yesus. Sama-sama saya ajak kita semua, yuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan pujian ini. Kita menyembah Yesus, Raja segala raja. Korbanan yang termulia selalu.
menyembah-Mu, mengagungkan hanya Engkau satu nama. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan dan pelindungku. Kepada-Mu kami mau beribadah. Sekera papa, sekera la 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 papa, dakara la 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 la. Engkau kemuliaan, sekera la 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 la. Mama, kena mama. Biarkan hanya penyembahan yang murni, yang bersih, yang tulus keluar dari hati kami, keluar dari mulut kami. Sebab karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir. Sampai dunia ini berakhir, kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Biarkan kami terus merindukan Engkau selalu. Hati kami dipenuhi oleh kasih, supaya kami pun bisa mengasihi orang lain, sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari yang indah, sore hari yang powerful ini. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus berkarya dibagi kami, bagi setiap kami. Roh Kudus berkarya buat hamba juga, penuhi dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu. Kuasa dari sorga itu memenuhi hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan hamba. Tuhan yang memampukan hamba, apa yang sudah hamba persiapkan, hamba menyerahkan kepada Engkau supaya Engkau yang berkarya. Hamba memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Hamba memberkati hati mereka, pikiran mereka, mata mereka, supaya fokus kepada firman-Mu, supaya fokus kepada firman-Mu, kepada suara sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sepakat mematahkan, menghalau, memucur, menghancurkan setiap panah-panah api si jahat, tipu muslihat si jahat. Kami hancurkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir pergi dari tempat ini, pergi ke neraka Engkau iblis, dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu setengah jam sampai 45 menit ini ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan, ini saatnya Engkau ambil alih sepenuhnya. Hamba berdoa tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak mengerti akan isi firman Tuhan ini. Tetapi setiap Engkau akan mengerti, dan firman itu akan berbuah lebat 100 kali lipat. Dan setiap orang yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Berikan sorak-sorai. Sebelum duduk, cas 5 orang minimal, lebih boleh ya. Anda boleh keluar dari tempat duduk Anda sambil bilang cas. Biar dicas ya. Kalau aki soak, baterai soak itu dicas. Ya. Kalau sudah 5 silakan duduk dengan tertib, dengan tentram ya. Be quiet. Jangan ngobrol ya. Silent HP Anda sampai yang getar-getarnya pun dimatikan. Fokus kepada firman Tuhan. Amin. Kalian harus bersemangat selalu ketika berada di dalam tempat ibadah. Bukan berarti di luar kalian tidak boleh tidak bersemangat. Tetap harus bersemangat dimanapun. Baik sedang kuliah, baik sedang bekerja, baik sedang holiday, apalagi lagi holiday ya. Lagi holiday kalau gak semangat, mendingan pulang aja. Ya.
Tapi jika di rumah Tuhan, kalian harus lebih bersemangat lagi, amin. Sebab firman ini lebih penting dari segala harta apapun di dunia. Yang percaya katakan amin. Kalian sedari muda harus mencintai firman Tuhan. Jangan terlambat. Dan saat ini kalian gak terlambat. Dulu zaman saya terlambat sekali. Saya bertobat 2001. 2001 saat itu usia saya berapa ya? Kurang lebih 32 tahun. Ya, 32 tahun. Jadi sangat-sangat terlambat sekali. Tapi kalian harus bersuka cita. Dan kalian harus pertahankan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalian harus pertahankan. Iman kalian harus tetap semangat. Iman kalian harus tetap berkobar. Semangat kalian sama Tuhan tidak boleh berubah. Oleh sebab itu, ketika kalian meninggalkan lokasi, maksudnya, maybe someday kalian pergi ke luar kota, atau pindah ke luar kota, atau kerja di luar kota, atau menikah lalu pindah dari kota ini, kalian harus benar-benar mempertahankan iman itu. Sebab jika orang itu keluar dari komunitas yang powerful, lalu dia pindah ke tempat lain, lalu dia tidak menemukan komunitas yang powerful, 100% imannya pasti drop. Pasti. Itu pasti. Bukan saya mengaminkan, tetapi kemungkinan untuk drop itu sangat besar sekali. Oleh sebab itu, tolong ditampilkan serial khotbah dalam minggu-minggu ini dari gembala menyampaikan tentang serial khotbah disiplin rohani. Katakan bersama-sama disiplin rohani. Disiplin rohani. Sambil tunjuk teman sebelahnya, kamu harus disiplin rohani. Amin. Harus disiplin. Tidak ada satu orang pun yang berhasil tanpa kedisiplinan. Amin. Enggak ada. Kalian boleh cari. Cari kemana-mana. Mau cari ke Bang Google, Bang YouTube, Bang Janu, Bang apa. Enggak ada orang yang enggak disiplin berhasil. Enggak ada. Sekalipun ada, dia itu menang lotre. Udah menang lotre, bangkrut juga dia. Jadi enggak ada. Baik itu olahragawan, olahragawan pun yang berhasil dia disiplin. Sampai enggak ada waktu untuk sekolah. Karena dia terus mendisiplinkan diri untuk berprestasi di bidang olahraga. Atlet-atlet Cina itu yang waktu IDTC pernah ditampilkan, yang dari senam atau gimnastik atau akrobatik itu dari mereka umur mungkin 6 tahun ya, sudah digembleng sampai fotonya itu dia nangis-nangis. Ya. Itu enggak enak sekali. Disiplin itu enggak enak sekali. Enggak enak untuk daging. Amin. Enak gak disiplin itu? Gak enak. Karena semua manusia maunya enak-enak aja. Benar gak manusia mau cari yang enak? Benar gak? Benar. Apalagi kalau cari makanan pasti mau cari yang enak. Setuju? Pasti. Kalau mencoba ke satu restoran, kalau gak enak, datang lagi gak? Enggak. Saya orangnya agak kurang mau untuk mencoba restoran-restoran baru. Nah, kalau istri dia senang. Jadi kalau saya, kalau udah senang dengan makanan ini, senang dengan restoran itu, maka frekuensinya akan sering.
Tapi nanti kadang-kadang sih menawarkan, ini ada makanan ini mau coba enggak? Makanannya apa? Ya udah, coba. Tapi enggak selalu ketika ditawarkan itu saya mau mencoba. Tapi kalau dicoba, wah enak nih. Besok-besok, minggu-minggu depannya lagi pasti balik lagi. Karena enak. Manusia selalu mau mencari yang enak. Disuruh belajar pasti dagingnya enggak mau. Maunya sekarang sibuknya main gadget. Kalau zaman saya belum ada gadget, main terus, keluyuran terus, ya. Enggak ada juntrungannya, pergi sana, pergi sini. Zaman saya muda enggak ada juntrungan, ketemu mobil bak terbuka, ya. Stopin, naik, ya. Ikut aja kemana aja terserah. Nanti udah 15-20 menit sama teman, udah stop. Balik lagi nanti cari lagi yang begitu. Enggak ada juntrungannya. Tapi kalau sekarang ada juntrungannya, ngejuntrung di tempat aja gini, wer. Orang yang berhasil di dalam bidang bisnis pun dia disiplin. Amin. Dia disiplin. Lalu saya ada membaca satu namanya, disiplin itu harus dilatih. Segala hal apapun kalian bisa lakukan, cuman tinggal dilatih aja. Amin. Orang itu enggak ada yang langsung jago, tapi semuanya adalah pelatihan. Saya ada satu membaca artikel, kalian tahu yang namanya free diving, free dive, menyelam tanpa tabung oksigen. Kalian kalau di kolam renang, coba lep, pencet, berapa stopwatch. Ya. Kalau kalian bisa 1 menit, wah itu udah hebat. Ya. Itu pun 1 menit udah, aduh, udah ditahan, keluar dari bawah. Ya. Tapi ini ada orang namanya William, ada William di sini. Itu dia sanggup 4,5 menit sampai kedalaman 124 meter. Wah, saya bilang ini orang luar biasa banget. Tapi dia juga bisa sampai seperti itu karena dilatih. Dilatih dengan disiplin. Belajar tahan napas terus. Tahan napas terus. Ternyata ruang paru-paru ini bisa dilatih sedemikian rupa sampai orang tersebut bisa tahan napas sampai 4,5 menit. Ya. Jika ada kesempatan untuk berenang, jangan lupa tes. Ya. Jangan lupa bawa jam atau stopwatchnya juga. Kalau enggak siapa yang ngukurnya? Kalau yang ngitungnya di situ, wah bisa berantakan. Oleh sebab itu disiplin rohani pun itu adalah penting bagi setiap manusia. Tanpa kedisiplinan rohani maka rohani kita akan gak pernah bisa bertumbuh dengan maksimal. Oleh sebab itu di tempat ini, di Duta Disciple Church ini, hari-hari ini disampaikan tentang betapa pentingnya disiplin rohani. Dan untuk sore hari menjelang malam hari, yaitu disiplin rohani berikutnya adalah tentang berpuasa. Kalian buka gadget kalian, buka Alkitab di dalam gadget kalian, buka di dalam Matius 17, sebab ini ayatnya di situ kecil. Matius 17 ayat 14 sampai ayat 21, 14 laki-laki, 15 perempuan, 16 cowok, 17-nya cewek. Demikian bersaut-sautan sampai berakhir dan ayat ke-21 kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras. 2-3 pria, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah.
aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Karena kau kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada seorang anak muda sakit apa? Sakit ayan. Ciri-ciri sakit ayan bagaimana? Dia kejang-kejang. Kalau kalian belum pernah melihat orang yang sakit ayan, lihatlah ayam yang disembelih. Pasti ayam itu glupak, kejang-kejang gitu. Cuman ayam gak berbusa, karena ayam disembelih. Tapi kalau yang sakit ayan, dia seperti ayam yang disembelih begitu, lalu berbusa. Kalau enggak cepat-cepat dilakukan penanganan, bisa mati. Dan anak yang sakit ayan ini dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Didoakan sama murid-muridnya, sembuh enggak? Enggak sembuh. Lalu dibawalah kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah, misalkan gunungnya di Duta, pindah ke alam raya. Gunungnya kecil dong ya. Dari Duta, pindah ke Grogol, langsung pindah. Ya. Itu kalau percaya dengan iman yang powerful. Tetapi waktu menyembuhkan yang sakit ayan ini, enggak sembuh-sembuh. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berpuasa itu punya kuasa yang sangat powerful. Kalian harus mempercayai bahwa kuasa puasa itu begitu luar biasa. Sampai orang yang dari orang-orang yang mau mengejar ilmu hitam, mereka pun harus berpuasa. Iblis pun tahu puasa itu mempunyai kuasa yang powerful. Kenapa saya tahu? Karena waktu saya sekolah SMA, saya ada satu teman itu dia senang dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, jadi dia bisa mengundang roh macan, ya. Lalu dia bisa masuk ke dalam diri teman saya, lalu dia bisa meronta-ronta, ya. Wah, ini lantai bisa dicakar-cakar gitu, tapi dia punya jari tidak apa-apa. Dan dia harus berpuasa. Jadi puasa itu adalah benar-benar punya kuasa. The power of fasting. Kuasa dari berpuasa. Makanya waktu menyembuhkan yang penyakit ayan ini karena enggak bisa karena muridnya kenapa? Sering puasa atau enggak pernah puasa? Hah? Karena enggak berpuasa. Makanya Tuhan Yesus katakan jenis ini
maksudnya jenis itu bukan jenis penyakit ayan aja, enggak. Hal apapun, jika didoakan enggak berhasil, itu harus disertai puasa. Oleh sebab itu, puasa itu menjadi keharusan sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang enggak pernah berpuasa, pasti rohaninya enggak akan pernah bertumbuh dengan maksimal. Bisa bertumbuh, tapi enggak maksimal. Kalau bertumbuh, mentok. Karena udah ada plafonnya. Tapi kalau berpuasa, sepertinya saudara punya bor. Bor dulu ya. Naik lagi ke lantai 2, lantai 3, bor lagi. Dengan puasa-puasa itu. Ini dia. Ya. The power of fasting. Saya ambil foto-foto itu. Yang sebelah kiri. Atas itu foto apa? Itu foto baso Malang atau baso Jawir atau baso apalah ya. Lalu yang di sebelah kanannya itu foto apa? Tahu dong. Hah? Babi ya, samcan. Wah, itu kesukaan saya ya. Kalau saya masih umur 20 tahun disodorin itu sekilo habis lenyap. Kalau sekarang udah umur gocap disodorin sekilo 3/4 saya bungkus bawa pulang. Iya. Kemarin saya habis dari Bengkulu. Saya 15 tahun ke Bengkulu. Tapi gak pernah ada customer yang ngajak ke restoran itu. Itu restoran seafoodnya. Waduh, Felix. Saya sampai telepon istri saya bilang, yang saya tadi diajak ke restoran namanya restoran Lauren ya. Kalau kalian boleh dicatat, ingat-ingat ya, kalau someday somehow somewhere ya kalian pergi ke Bengkulu ya, cari itu restoran Lauren ya. Dia di pinggir pantai panjang ya. Enak banget. Customer saya memesankan kepiting saus Padang, lalu ikan dimasak tauco, satu lagi ikannya dimasak woku. Itu tiga-tiganya, aduh. Ya. Tapi untung. Ya. Jika nafsumu besar, taruhlah pisau di lehermu. Jangan bawa bungkus pisaunya, jangan. Ya. Seringkali orang udah bawa goloknya, bawa bungkus goloknya. Jangan. Enak banget gitu ya. Tapi sekarang-sekarang ini saya kalau pergi ke restoran atau ke tempat makan yang enak yang bagaimanapun, tetap sudah bisa mengendalikan diri. Kalau zaman belum bertobat, zaman muda, zaman kuliah, waktu pertama kali ada buka tempat makannya itu yang makan semua chicken-chicken, ayam-ayam semua mau digoreng apa itu. Yang sekarang udah gak ada tempatnya. Hot chicken buffet masih ada gak? Iya. Ya. Itu wah bisa makannya sampai gak ada batasnya. Ya. Sampai tulang-tulangnya pun saya bawa pulang. Ya, buat si Breno. Ya. Sampai abangnya, mas, ini boleh dibawa pulang ya? Silakan, tapi saya enggak ada bungkusnya. Saya bawa mas. Tapi kalau sekarang urusan makan saya udah bisa menahan diri. Karena begitu banyak orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, dia enggak bisa mengekang diri untuk hal makanan. Benar? Karena kalau udah ketemu makanan, itu hilap. Lupa diri. Apalagi kalau masuk ke restoran hotel bintang 5. Ngelihat makanan begitu banyak, itu lupa diri. Di hotel bintang 5 makanan itu bisa dari ada India, ada Itali, ada Eropa, ada Indonesia, ada Cina. Semuanya ada. Orang bisa makan terus. Satu hari saya ketemu ke hotel bintang 5. Jangankan anak muda,
Itu ibu-ibu mungkin saya taksir umurnya udah 60-an, mungkin arisan. Ada 30 orang, wah itu ibu-ibu semuanya hilap, semua makan bolak-balik rame sana rame sini untuk urusan makan. Jadi urusan makan pun itu adalah sesuatu hal yang harus kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian bisa menahan diri dalam hal makanan, itu akan membantu penguasaan diri di area yang lain. Karena makanan ini setiap hari otomatis manusia pasti cari. Benar? Pasti cari. Dari pagi sampai malam minimal 3 kali. Ada mungkin yang 4 kali. Belum ditambah ngemil-ngemilnya. Apalagi kalau orang itu seneng nonton sesuatu, nonton film, apa televisi atau bioskop, cemilan-cemilannya itu semua tidak baik. Oleh sebab itu, lewat tema hari ini, The Power of Fasting, kuasa dari sebuah puasa. Kalau kalian melihat ini, kebaca enggak? Baca firman, doa, dan puasa. Dari ketiga hal ini, mana yang lebih sulit? Hah? Puasa. Setuju? Puasa. Pasti puasa itu lebih, orang lebih butuh tantangan, lebih butuh kemauan, lebih butuh komitmen. Enggak gampang orang itu yang ikut dalam berpuasa. Sedikit sekali orang Kristen, sedikit sekali orang Nasrani yang ikut berpuasa. Mungkin kalau berpuasanya pas-paskah aja ada, atau mungkin pas Natalan ada, tetapi yang membiasakan diri untuk berpuasa itu sedikit sekali. Padahal kuasa dari sebuah puasa itu sangat powerful. Sangat powerful. Segala sesuatu yang kalau mau dilakukan itu butuh perjuangan, butuh effort yang besar, butuh kemauan yang besar, itu pasti hasilnya powerful banget. Pasti. Semua yang sulit diraih itu pasti berharga banget. Berharga banget. Dan puasa ini mau tidak mau kalian harus belajar melatih untuk berpuasa. Siapa di sini yang pernah berpuasa? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 20. Saya kalau ngitung-ngitung itu pinter. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Kalau kurang, paling kurang 5. Ya. Nah, kenapa begitu penting untuk berpuasa? Tolong 2 orang menjawab, 1 sayap kiri, 1 sayap kanan. Kenapa penting untuk berpuasa? Yang sini dulu. Tangan saya udah ke bawah gini. Aduh, yang sebelah sini dulu. Sebelah sini mukanya pintar-pintar nih. Mukanya situ gak pintar. Kenapa begitu penting puasa? Kenapa harus berpuasa? You, anybody home? Hah? Melawan hawa nafsu. Ya, itu udah jawaban berapa lah tadi udah saya tampilkan tuh. Udah saya kasih clue-nya 100%. Coba kita baca dulu ayatnya. 2, 3. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, selama kalian masih ada dagingnya, cubit, ada enggak? Ya, ada yang ketemunya dagingnya tipis, ada yang ketemu dagingnya tebal. Ya. Selama ada daging, maka hawa nafsu dosa itu akan ada terus. Ya. Dia akan merangsang kalian terus.
hawa nafsu itu akan merangsang setiap manusia. Dan dikatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi lewat berpuasa, itu akan menolong untuk mengendalikan hawa nafsu. Coba, kalau kalian sedang berpuasa, itu kan kalian sedang menahan rasa dahaga dan lapar. Benar? Kalau lapar sama haus, lebih banyak yang mana? Haus apa lapar? Haus ya. Pasti ya. Rasa haus, kering, mulut tuh kering, gak enak gitu ya. Pengennya, apalagi kalau ngelihatnya ada es yang ada esnya gitu. Ada esnya. Air di dalam gelas yang ada esnya. Wah, kayaknya itu seger banget ya. Itu karena tubuh manusia dewasa itu 60% terdiri dari air. Kalian dan saya itu sudah 60% terdiri dari air. Ya. Jadi pasti rasa haus itu lebih besar. Dan ketika kita menahan rasa haus itu untuk tidak menyentuh minuman, itu adalah kalian sedang mengendalikan hawa nafsu kalian. Makanya dikatakan puasa adalah usaha pengekangan diri. Usaha apa? Pengekangan diri. Jadi lewat berpuasa kalian sedang mengekang diri kalian. Mengekang hawa nafsu kalian. Jadi sudah pasti orang yang sering berpuasa, dia pasti akan lebih punya kekuatan untuk menahan hawa nafsu. Nafsu apa aja? Makanya mulai dari sekarang, selain berpuasa, belajar untuk menahan nafsu makan. Ya. Maksudnya itu makannya jangan terlalu berlebih terus. Makanlah secukupnya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Kalau sendawa satu kali. Ya. Itu udah kenyang. Jangan sampai tiga kali. Itu kekenyangan namanya. Ya. Jadi cukup satu kali berarti itu udah tanda stop. Ya. Jangan hantem terus. Ya. Kalian masih muda, masih pada langsing. Ya. Tapi nanti dengan bertambahnya usia, kalau gak di-manage terus itu bisa mengembang ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Ya. Jadi mulai dari sekarang berusaha untuk mengekang dalam hal makanan. Lalu mulai berpuasa. Kalau kalian masih yang sering-sering emosi, ya, puasa. Yang sering marah terus, ya, berantem terus sama orang tua, nyaut-nyautan terus sama orang tua, enggak taat terus sama orang tua. Saudara jarang puasa. Kalau kalian sering puasa, pasti kalian bisa mengekang hawa nafsu kalian. Pasti. Ya. Kemudian tadi ayat tadi berkata, jenis ini hanya bisa diusir lewat doa dan puasa. Apa yang masuk ke dalam jenis-jenis saudara? Saya pernah ketergantungan sekali dengan yang namanya Facebook, Instagram, nonton televisi. Ya. Lalu saya ngambil komitmen 8 bulan puasa. Uninstall itu Facebook, uninstall itu Instagram, televisi jual. Oh enggak, televisi tetap ada. Televisi tetap ada. Tapi saya enggak setel. Berdua dengan istri. Ya. Harus sepakat dengan istri, karena satu kamar, satu TV. Kalau istri enggak sama-sama, nanti istri nonton TV. Jadi sama-sama sepakat berdua
tiga macam itu puasa selama 8 bulan. Dan itu terbukti 100%. Sampai sekarang enggak sampai ketagihan banget. Ada saya buka Facebook tapi udah sangat jarang. Kalau dulu pasti komen ya, pergi kemana foto upload, pergi kemana foto upload, ya, upload, upload terus di koran muncul RIP upload. Ya. Saking begitunya, ya. Karena manusia itu memang seneng apa, makhluk sosial, seneng memamerkan sesuatu, ya. Komen, hihihi, lagi di mana bro, hihihi, iya bro, hihihi. Terus aja begitu, nggak ada gunanya, tapi ya, seneng gitu, seneng. Nah, selabis 8 bulan itu benar-benar sangat menolong saya, sangat menolong saya. Jadi apa yang menjadi jenis kalian? Kalian pasti punya jenis, minimal kalian punya jenis kelamin, amin? Pasti toh, nggak mungkin nggak. Kalian tentukan. Semuanya udah ikut kelas pemuridan? Yang belum ikut angkat tangan. 1, 2, 5, 20. 1, 2. Ya. Yang belum ikut bisa mendaftarkan ke pemuridan. Ya. Lewat pemuridan itu akan menolong kalian. Ya. Kalian belajar bertanggung jawab di hadapan otoritas di dunia. Kalian akan nanti punya pastor. Kalian akan bertanggung jawab kepada pastor. Kalau kalian gak bisa bertanggung jawab kepada otoritas di dunia, maka kalian gak akan bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Gak bisa. Karena Tuhan gak kelihatan. Jadi kalian harus ada seseorang yang membimbing kalian, yang dimana kalian akan dididik, dimentor, dikasih tahu, di-encourage, didoakan, dimotivasi, supaya kalian terus punya atmosfer rohani yang baik. Amin. Nah, kalian nanti tentukan apa menjadi jenis-jenis saudara. Kalau kalian punya ketergantungan sekali dengan gadget, ya. Kalau kalian punya bisnis online, ya mau gak mau kalian harus mempergunakan fasilitas internet atau sosial media, itu silakan, tetapi kalian harus benar-benar bisa bertanggung jawab, ya, tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Karena hal seperti itu menghabiskan waktu dengan sia-sia. Yang seperti saya waktu muda itu naik mobil, kemana diajak mobilnya berhenti balik lagi, ya, sampai satu hari teman saya lagi ngejar mobil, lompat gitu, orang pada lompat berhasil, yang terakhir teman saya lompat enggak berhasil. Jadi keseret mobil. Dasar teman saya juga dulu masih once kali ya. Orang mah kalau keseret mobil jangan lepasin aja dong. Dia pegangin terus gini. Wah. Saya bilang lepasin. Akhirnya dilepasin. Wah, sininya luka-luka semua. Saya bilang aduh once banget. Ya udah itu jangan lepasin mah. Dia kira enak di laut kali gini. Ya. Nah, itu kalian menghabiskan waktu tuh. Coba lihat jempolnya gede-gede enggak? Gini terus kan, war. Lewat puasa itu adalah pengekangan diri kalian. Lalu jenis apa lagi? Ini gadget ini kalian harus benar-benar bertanggung jawab dengan baik. Ya. Karena ini adalah penghalang hidup kalian bisa maksimal, menghalangi potensi hidup kalian, ya. Apalagi kalau kalian bekerja gitu ya, kalian itu menghalangi potensi kalian sekali, karena menghabiskan waktu di situ. Lalu tidak taat orang tua, ya. Apakah kalian sering disuruh, sering apa sama orang tua, nggak pernah nurut? Kalau ini jenisnya, puasakan, doakan, ya, belajar kalian taat sama otoritas, ya,
baik itu di otoritas di rumah, baik otoritas di kampus atau di kantor, di pekerjaan, semuanya belajar untuk taat. Harus hormat sama orang tua. Jangan suka nyaut-nyautin sama orang tua, itu enggak hormat. Kalau kalian nyaut sama orang tua, itu kan sedang nyaut sama otoritas. Tuhan yang memberikan otoritas itu. Dan jangan lupa, itu ada hukum tabur tuai. Kalian sekarang sering nyaut-nyautin orang tua, enggak taat sama orang tua, nanti kalian akan tuai. Jangan kalian pikir enggak akan tuai, itu hukum tabur tuai itu nyata. Orang dunia bilang itu karma. Itu nyata. Bukan bohong, asli. Setuju enggak? Asli enggak? Asli hukum tabur tuai itu. Saudara tabur rajin belajar, saudara tuai pinter, benar enggak? Ada enggak orang yang rajin belajar tapi enggak pinter-pinter? Ada, IQ-nya memang jongkok. Itu enggak bisa diapa-apain. Itu ibaratnya itu telur yang dipakai teflon ya. Digitu telur jatuh lagi. Jatuh lagi, nah itu belajar terus jatuh lagi ya, jatuh lagi. Lalu apalagi jenisnya? Kalau kalian yang belajar suka nyontek, berpuasa untuk nyontek. Tadi yang gadget, uninstall dulu Facebooknya, Instagramnya, uninstall. Puasakan. Terserah mau berapa lama, jangan seminggu. Seminggu mah gak ada artinya. Minimal 5 bulan. Kalau mau nawar, ya 4 bulan 30 hari lah. Ya, pokoknya jangan sebentar intinya ya. Itu harus di uninstall. Nanti pun banyak juga kesaksian dia uninstall ya, besoknya install lagi gitu ya. Lalu dia aduh ya Tuhan ampuni, dia uninstall lagi ya. Udah seminggu install lagi ya. Ketiga kalinya dia uninstall lagi ya, ketiga kalinya mental, handphonenya jatuh ke got. Ya. Nyontek. Ini bukan kalau nyontek bukan berarti kalian jadi enggak sekolah, bukan ya, tapi harus benar-benar jangan nyontek ya. Karena nyontek itu enggak bagus. Lalu apa lagi? Coba sebutkan. Apa lagi? Dunia anak muda zaman now. Hah? Apa lagi jenisnya? Habis emang? Enggak ada lagi. Hah? Shopping? Ah, shopping ya. Bagi kalian yang punya duit, jangan banyak shopping ya. Itu duit orang tuamu. Bukan duit hasil keringat. Keringat orang tua. Jangan banyak shopping ya. Kalau mau ke mall, dompet tinggalin di rumah. Tapi kalau naik mobil naik kendaraan ya jangan lupa bawa SIM STNK-nya ya. Duit kartu kredit tinggalin di rumah. Bagi sama teman, jangan pinjam sama teman ya. Jangan. Ke mall itu jangan sering-sering. Kita hidup di dunia modern itu modernisasi itu memang penting dibutuhkan juga, tetapi bagi kerohanian itu tantangan juga ya, tantangan juga. Dengan modernisasi itu semua jadi indah-indah, jadi bagus-bagus ya. Jadi mata itu kepingin, benar nggak? Ya. Kepingin. Mobil sekarang bagus-bagus, motor bagus-bagus. Coba zaman 30 tahun yang lalu, paling bagus apa motor zaman dulu? Kayaknya nggak ada yang bagus. Tapi tetap 30 tahun yang lalu itu paling bagus. Tapi kalau sekarang, wah, ya. Kalau kalian bekerja, bekerja jangan asal-asalan. Kalau kalian bekerja asal-asalan, kalian harus puasakan. Puasakan supaya kalian bisa punya pengendalian diri. Bekerja dengan baik, bekerja dengan bagus. Ada lagi? Masa saya terus yang ngeluarin? Kamu dong. Hah? Nongkrong. Jangan banyak nongkrong. Kalau banyak nongkrong itu pasti kan ngomonginnya yang gak jelas punya. Kecuali sharing. Ya. Bukan nongkrong, sharing. Ya.
Jadi sharing boleh, tapi jangan di warung. Ya. Kalau di warung tuh nongkrong. Ya. Apalagi? Hah? Apalagi? Yang cewek nggak ada yang jawab nih. Halo, perempuan? Malas beribadah. Apalagi kalau malas beribadah harus benar-benar puasa. Ya. Penting sekali itu. Baca firman itu udah penting. Berdoa udah penting dan puasa itu powerful sekali. Ini ada ayat-ayatnya. Imamat 23 ayat 29. Kebaca enggak di depan? Mata kalian masih muda, bagus-bagus. 2-3. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, cukup dulu. Zaman dulu itu kalau enggak berpuasa itu Tuhan katakan harus dilenyapkan. Bayangkan. Ya. Harus dilenyapkan. Dengan berpuasa itu kita sedang merendahkan diri. Ya. Kalian bisa baca di ayat-ayat Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya. Itu banyak sekali kata merendahkan diri dengan berpuasa. Banyak sekali. Kemudian baca lagi selanjutnya. Dan Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman. Yang dicatat di dalam Alkitab yang puasanya 40 hari itu adalah cuman Musa. Makanya Musa dikatakan satu-satunya manusia yang punya hati yang paling lembut itu Musa. Karena dia bahkan Musa itu 2 kali 40 hari. Benar enggak? Ya. Waktu dia 40 hari pertama dapat 10 perintah Allah, lalu dia turun melihat bangsanya sudah ngawur, batu lohnya itu, loh batu itu dibanting sampai terpecah-pecah, lalu diperdamaikan, lalu berapa ribu orang Israel yang mati, lalu Musa naik lagi, puasa lagi, 40 hari, 40 malam lagi, tidak makan, tidak minum. Jadi Musa itu begitu luar biasa. Dan yang kedua itu adalah Tuhan Yesus yang dicatat di Alkitab. Tapi ada di sini Esther. Baca Esther 4 ayat 16. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Ya. Ya. Waktu zaman Raja Ahasiweros, ya, sampai susah ngomongnya Ahasiweros, ya, itu semua orang Yahudi mau dibunuh. Ya. Lalu Esther ini dia memaklumatkan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Susan supaya untuk berpuasa 3 hari tidak makan tidak minum. Makanya banyak disebut puasa Esther. 3 hari, ya, nggak makan, nggak minum. Ketika Esther dan semua orang Yahudi itu berpuasa, maka Tuhan mendengar seruan mereka, seruan bangsa Yahudi. Akhirnya yang dibunuh, yang digantung itu adalah orang yang menyuruh membunuh semua bangsa Yahudi. Ya. Kemudian ada juga raja-raja yang lain yang berpuasa juga, ada Yosafat juga, ada banyak yang berpuasa. Ya, tetapi yang berpuasa sampai lama itu hanya Musa dan Tuhan Yesus. Jadi kalian
pasti mampu berpuasa. Bagi yang belum pernah berpuasa, pasti bisa. Tidak ada yang enggak bisa, semuanya pasti bisa. Amin. Apalagi bersama Tuhan pasti bisa. Sekalipun kalian punya penyakit mah, pasti bisa. Pak Andreas pernah punya sakit mah, saya juga pernah punya. Saya waktu sakit mahnya itu kira-kira usia 25 tahun atau 26 tahun. Makan telat sedikit aja, langsung kumat. Jadi kalau lagi pergi keluar kota, lagi nyeles gitu, kalau udah waktunya makan harus cepat-cepat makan. Kalau gak makan pasti kumat. Kalau udah kumat, aduh gak enak. Makan dikit kenyang, ya. Kembung, begah, perutnya gak enak banget. Milan, dulu belum ada Milanta kayaknya, masih Promah ya. Milanta itu terbit tahun berapa ya, kayaknya masih Promah dulu, tapi gak tahu deh. Nah, selalu itu mengkonsumsi. Nanti sembuh kira-kira beberapa lama lagi bisa kumat lagi. Jadi hari itu saya berusaha untuk tidak telat makan. Sampai sudah bertobat, lalu ketika ada ajakan untuk berpuasa, saya bilang, Tuhan, saya mau berpuasa. Kalau kalian sudah tekadnya baik, meminta sama Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Asal tujuannya baik, tujuannya murni, Tuhan pasti kabulkan. Doa kalau tujuannya salah bisa gak dikabulkan, tapi kalau tujuannya baik pasti dikabulkan. Sampai teman saya yang biasa bareng saya keluar kota, dia terheran-heran. Hah, lu kok bisa puasa? Dulu lu sakit mah terus, kok ini malah berpuasa? Ya, saya bilang. Kalau kamu mau, kalau kalian mau, pasti bisa. Sekalipun kalian sakit mah, tapi kalau kalian mau, pasti bisa puasa. Dan buktinya setelah puasa itu, saya sampai hari ini gak pernah lagi sakit mah. Mantap gak Tuhan kita? Ya, jadi jangan lupa untuk belajar untuk berpuasa. Jadi kalau kalian melihat orang lain bisa berpuasa, maka kalian pun bisa. Amin. Orang lain bisa, kalian pun pasti bisa. Orang lain bisa pintar, kalian pun pasti bisa pintar. Orang lain bisa naik sepeda, kalian pun harus bisa naik sepeda. Orang lain bisa mengendarai sepeda motor, kalian pun harus bisa mengendarai sepeda motor. Amin. Orang lain bisa nyetir mobil, kalian pun harus bisa nyetir mobil. Orang lain bisa menerbangkan pesawat, kalian juga harus bisa menurunkan pesawat. Iya dong, udah terbang harus bisa turun. Kalau bisa turun gimana lu? Harus bisa naik turun. Ya. Satu hari saya pergi ke Belitung. Ya. Itu gak tahu pilotnya baru atau pilotnya lagi bengong atau gimana ya. Jadi sepertinya itu turunnya telat. Ya. Turunnya telat. Jadi dia mau gak mau pesawat itu cepat ditukikan. Tahu tukik? Tukik bahasa Indonesia bukan? Ditukikan. Kayak bukan bahasa Indonesia, ditukikan. Sampai jebret. Ya, ini pada jatuh semua ini ya, ngebuka semua. Kalau kalian belum pernah naik pesawat ya, lihat di Google ya. Sampai ngebuka semua bagasinya itu jebret gitu ya. Wah, langsung direm. Tapi saya tetap berdoa, tetap mengucap syukur, terima kasih karena pesawat mendarat dengan baik. Ya. Jadi harus bisa. Amin. Langkah puasa. Ini yang harus bagi yang pemula, yang belum pernah puasa. Yang belum pernah puasa berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puasanya jangan langsung pengen jam 5. Wah, dia bisa langsung jam 5, saya juga pasti bisa. Kalau imanmu seperti itu ya gak apa-apa. Tapi rata-rata gagal. Jadi belajar sampai jam 12. Saya pun sampai jam 12. Udah sampai jam 12 pun udah bersuka cita. Wah, ternyata sampai jam 12 gak sakit mah. Padahal biasa telat 1 jam aja, setengah jam aja udah sakit mah.
Ini telatnya udah berapa jam tuh? 6 jam. Enggak sakit mah. Minggu depannya lagi, tambah lagi sampai jam 3. Minggu depannya lagi sampai jam 5. Wah, bersorak-sorai. Jadi bagaimana cara puasanya yang belum pernah? Sampai jam 12. Lalu kalau kalian makan malam jam 7 atau jam 8 atau jam 9. Setelah itu enggak makan, enggak minum lagi. Jangan besok mau puasa makan terakhir jam 1. Jangan ya. Tetap makan seperti biasa jam 7 atau jam 8 lah ya. Kalau nanti jam atau jam 8 jam 9 ya oke lah, tapi jangan sampai malam hari ya. Enggak usah buka, nanti langsung bukanya jam 12 siang. Bisa dimengerti? Lalu tingkatkan kembali ya, minggu depannya sampai jam 3, atau kalau kalian enggak mau sampai jam 3, pengen jam 1 silakan. Yang penting harus ada peningkatan. Amin. Harus ada peningkatan. Yang udah jam 3 naikin lagi sampai jam 4. Naikin lagi sampai jam 5. Yang udah sampai jam 5 naikin lagi, bukan jamnya, harinya. Saya pernah 3 hari. Manusia itu kan pasti semuanya cari yang enak. Terserah mau minum air doang atau puasa seperti biasa, buka jam 5 sore. Daging pasti mikir, mau buka jam 5 apa full terus 3 hari ya? Kayaknya mendingan jam 5 aja deh tiap hari biar gak terlalu berat. Tapi kalau kalian udah pernah jam 5, maka harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Kalau ada daging begitu, kalian harus lawan. Kalau enggak dilawan, maka rohaninya enggak akan pernah bertumbuh-tumbuh terus. Jadi harus lawan. Gimana yang? Karena saya ada istri ya. Kalau kamu belum ada istri ya, gimana? Tuhan. Oh, sama Tuhan berarti ya. Berarti kalau Tuhan mesti ke atas, jangan ke bawah ya. Gimana Tuhan? Mau yang mana Tuhan? Kata Tuhan 3 hari 3 malam enggak makan enggak minum. Tapi Tuhan kata saya 1 hari aja ya Tuhan ya. Harus tingkatkan terus. Sampai akhirnya saya putuskan, kami putuskan berdua sama istri, udah ikut makan, minum air doang. Minum air aja. 3 hari cuma minum air doang. Mati enggak? Enggak, ini masih ada di sini. Ibu Ria, Pak Andreas ya, Ibu Meg, Pak Heri, Pak Simon, itu orang-orang yang luar biasa. Kalian bisa tahu orang yang semakin kuat berpuasa, maka dia semakin bisa menahan emosinya. Pasti. Kalau kalian masih marah-marah terus, berarti kurang puasa. Udah pasti. Gak mungkin enggak. Setuju enggak? Hah? Kok kayak gak percaya begitu sih? Kalian gak pernah marah-marah? Hah? Puasa. Jadi harus sama-sama belajar untuk berpuasa. Amin. Nah, cuman kalau udah buka puasa tetap harus ada penguasaan diri ya. Jangan buka puasa wah, karena kalau habis puasa itu kadang-kadang perut itu udah kenyang tapi mulut itu gatal ya, nggak pengen nyengunyang gitu. Itu tetap harus ada penguasaan diri. Tadi tingkatkan kualitas puasanya ya, sehari 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, sampai 100 hari ya. Terserah, tapi tanya Tuhan dulu, jangan tanya saya ya. Konsisten ya. Sedikit sekali orang yang konsisten, sedikit sekali. Oleh sebab itu kalian harus berbahagia, berbangga ada di komunitas ini. Ada orang yang ngingetin terus. Amin. Kalau enggak diingetin banyak bahayanya. Cintailah rumah Tuhan ini. Cintailah didis ini. Sebelum ini kita buka ayat di Yesaya. Ayat terakhir. Yesaya 58 ayat 3 sampai 6. Ya, sudah ditampilkan di depan. Kita bisa baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. 2-3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga?
Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Stop dulu. Ya. Jadi ketika berpuasa, kalian harus melakukan kebenaran. Jangan ketika berpuasa, kalian tidak melakukan kebenaran. Kalian masih marah-marah, kalian masih tidak tunduk taat sama otoritas. Ya. Harus lakukan kebenaran supaya puasa kalian didengar oleh Tuhan. Dikabulkan oleh Tuhan, itu yang benar. Lanjutkan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang Tuhan kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Well singer tolong maju. Jadi berpuasa yang benar itu adalah selama kalian melakukan puasa, kalian tetap melakukan kebenaran. Maka apa yang kalian puasakan seperti ayat 6 ini, belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, semua keburukan-keburukan yang sedang kalian puasakan, itu rontok, itu terlepas. Selamat, slide terakhirnya munculkan. Ya, ini dia selamat terakhirnya. Ya. Jangan lupa mulai entah besok, entah kapan kalian goal settingkan kembali untuk berpuasa supaya kalian bisa menahan hawa nafsu kalian. Yang mau berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita naikkan satu lagu ini. Berdiri dan katakan kembali. Jesus,
Siapa di antara kalian yang mau komitmen kembali untuk melakukan puasa? Mungkin bagi yang belum pernah, kalian pun mau berkomitmen. Tuhan, saya mau berpuasa juga. Mungkin kalian juga yang sudah berpuasa, yang biasa sampai jam 12, kalian mau komitmen. Tuhan, saya mau meningkatkan kualitas puasa saya. Saya mau sampai jam 3 sore. Atau saya mau jam 5 sore. Kalau kalian orangnya, kalian boleh angkat tangan. Atau mungkin kalian ada yang sudah berpuasa sampai jam 5 sore. Tapi kalian pun mau berkomitmen. Tuhan, saya mau sampai 2 hari minum air saja. Jika engkau orangnya, kalian bisa angkat tangan. Tuhan, kalian melihat anak-anakmu yang begitu punya komitmen kemauan yang besar, yang tinggi untuk berpuasa. Tuhan akan memampukan kalian. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan berikan kemauan yang besar supaya kalian puasa sampai dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kau kusembah. Duduk semuanya. Ya, terima kasih Om Paul untuk khotbah yang luar biasa yang mengingatkan kita semua kalau puasa itu penting banget loh guys dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita harus konsisten juga waktu kita melakukan puasa. Bisa dari Senin sampai Minggu, kalian pilih deh harinya mau hari apa, buka jam berapa, dan harus dilakukan setiap minggunya. Bahkan mungkin nanti mau 3 hari dalam seminggu atau mungkin 5 hari dalam seminggu, ya bisa macam-macam ya. Nah ya, jadi kalian juga bisa praktekkan puasa itu mulai dari minggu ini, atau masih belum mau nih, mulai dari bulan depan juga boleh. Tapi yang gak boleh dipuasain, yaitu kirim POV. Pastinya kalian harus selalu kirim POV setelah ibadah selesai. Karena POV ini ya, akan memberkati banyak orang di luar sana. Kalian gak tahu kan siapa aja yang dengerin POV kalian setiap minggunya. Banyak orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika. Ya pokoknya belahan dunia yang lain gitu. Dengerin POV kalian, jadi itu kan memberkati mereka juga, memberkati host juga, memberkati kalian juga kan yang memberikan POV. Dan kasih hashtag MyPOV juga dalam setiap komen POV kalian. Buat kalian yang belum pernah kirim POV, ayo segera kirim POV-nya. Pokoknya berdampak banget ya buat semua orang. Dan pastinya di ujung tahun bakal ada hadiah buat kalian yang konsisten kirim POV. Kemarin udah sweater POV. Terus 2016 udah sweater, 2017 udah kasih topi. Nah 2018 kasih apa nih? Tungguin makanya, dan konsisten kirim POV-nya. Selanjutnya ada YouTalk juga. Setiap hari Selasa dengerin di www.iambassador.live jam 7 malam. Dan nantikan ada segmen yang bakal seru banget buat kalian yang, kan ini udah mau masuk bulan Februari ya, kan kalian masih anak muda nih, urusannya soal percintaan, soal pasangan, soal relationship. Kalian nanti akan ada segmen untuk kalian bisa tanya-tanya
gimana sih kak mau deketin cowok kayak gini, cowok yang cuek-cuek, atau deketin cewek yang susah banget sih dideketinnya, bales gak bales-bales, cuman di-read doang, atau ih anak ini posesif banget kak, gak suka deh yang posesif kayak begini. Kalian bisa tanya tuh, nanti ada segmennya khusus buat bulan Februari doang. Jadi jangan sampai ketinggalan, bulan Februari kalian komen di Instagram @iambassador.live, nanti bakal ada postnya dan langsung komen. Nanti bakal ada pemberitahuan selanjutnya ya dari YouTalk. Makanya dengerin YouTalknya setiap hari Selasa jam 7 malam. Nah selanjutnya ada HUT DDC bertemakan Perfection in Christ. Ini hari Minggu tanggal 11 Februari jam 10 pagi. Dan ibadahnya cuma sekali. Nah buat kalian yang jelyut ini, ibadahnya akan digabung dengan ibadah umum ini. Jadi gak ada ibadah jelyut waktu tanggal 11 Februari ini. Jadi kalian datang ke gerejanya jam 10 pagi untuk kita merayakan HUT DDC bersama-sama yang ke-20. Nah selanjutnya, minggu depannya jelyut yang ulta. Nah nanti bakal ada kedatangan tamu, kalian bisa lihat kan tamunya ganteng, buat cewek-cewek nih ganteng. Nah ini temanya Lost in Love bersama Javier Justin, with Javier Justin. Buat kalian yang gak tahu, kalian bisa cek tuh Instagramnya, Javier Justin tuh siapa sih? Tapi yang pasti dia ganteng guys. Dan pastinya dia akan memberkati kita juga. Ini di DDC Auditorium 18 Februari jam 4 sore, ingat ya. Jam 4 sore, kayak ibadah jel biasanya. Nah, dan yang terakhir, Blessing News udah ada di depan, udah ready stock, gak perlu PO-PO lagi. Ini kalian bisa ambil nanti selepas ibadah, bakal ada good news juga di situ buat kalian saat teduh setiap harinya, jadi diambil dan dibaca juga redungannya, dibaca juga yang lain-lainnya. Nah, sekian pengumuman hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk kita selesai ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah, kami bisa datang untuk memuji menyembah-Mu, dan kami diingatkan sekali lagi Tuhan untuk kami berpuasa. Bukan hanya secara rutinitas Tuhan, tapi kami betul-betul mau meningkatkan manusia roh kami. Kami mau konsisten Tuhan dalam berpuasa kami. Dan kami akan terus meningkatkan puasa kami sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang juga akan menyertai perjalanan kami, menyertai aktivitas kami selanjutnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain, tapi kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau dan berserah terus kepada Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.